Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semua hari ini? Semoga di pagi hari acara kita masih semangat belajar, walaupun kita belajar ada yang masih secara online. Baik anak-anak, di video pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang menu Office Paint. Terdapat di halaman 5, menu Office Paint. Oke, yang mana saja menunya Pak? Nanti akan Bapak jelaskan setelah kita melakukan doa pembukaan. Oke, kita harus membuka dengan doa pembelajaran hari ini supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak. Untuk doa pembukanya adalah doa Bapa Kami. Mari kita ambil sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, kita langsung saja. Menu-menu yang terdapat di Office File, di mana? Di File. Ini ada beberapa menu saja yang akan Bapak jelaskan yang sering digunakan, itu New, Open, Save, Save As, dan Print. Hanya 5 ini yang sering kita gunakan, yang sering digunakan untuk menggambar di aplikasi Paint. Oke, perhatikan nih buku LKS-nya anak-anak. New, new itu berguna untuk membuat dokumen baru. Oke, new itu digunakan untuk membuat dokumen baru ya anak-anak. Oke, yang selanjutnya itu Open. Open itu apa? Open itu digunakan untuk membuka sebuah dokumen atau gambar yang telah kita buat. Contoh, ini Bapak punya gambar yang telah Bapak buat. Oke, ini anak ayam. Ini gambar ini telah Bapak buat sebelumnya. Ya, Bapak buat sebelumnya di aplikasi Paint. Jadi untuk membukanya, pilih menu Open untuk membuka dokumen yang telah kita buat. Yang selanjutnya itu save. Save itu apa? Save itu digunakan untuk menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen yang telah kita buat. Oke. Save as itu sama seperti save untuk menyimpan dokumen, tetapi ada tetapinya. Menyimpan dokumen dengan nama yang kita inginkan. Contoh, ini namanya, perhatikan, anak ayam. Bapak akan mengganti namanya. Caranya pilih save as, kemudian JPEG. Jika sudah seperti ini, anak-anak pilih, kita tulis namanya. Ayam kuningnya, Bapak tulis ayam kuning dengan rambut warna merah. Rambut warna merah. Jika sudah seperti ini, kita ketik, kita klik save. Oke, berubahkan warnanya. Ayam kuning dengan rambut warna merah. Sebelumnya ayam berwarna kuning. Kita lihat di tempat penyimpanan. Bapak simpan di file explorer, di picture, di folder picture. Picture ayam kuning dengan rambut warna merah sudah selesai. Oke, yang selanjutnya apa Pak? Oke, yang selanjutnya itu print. Print ini ada print pack setup dan print preview. Oke, print ini yang di atas ini untuk mencetak dokumen, sedangkan ini pack setup untuk mencetak dokumen juga. Kita pilih, coba untuk mengatur kertasnya ya, ukuran kertasnya serta mengatur marginnya. Oke, batas tepi kiri, kanan, atas dan bawah, itu marginnya. Oke, kalau print preview itu digunakan untuk melihat sebelum kita mencetak. Kita lihat dulu apakah ada kesalahan di gambar ini. Jika ada kesalahan, kita ulangi lagi, tekan SC S di pojok kiri atas pada keyboard. ESC tulisannya ya. Tuh, untuk melihat dan kita mewarnai dokumen yang belum kita warnai. Saat ini di sini Bapak tidak akan mewarnai ya.
tengah supaya ada efeknya. Oke, ini Bapak ada catatan sedikit. Ini silakan anak-anak catat di buku catatan informatikanya. Jadi minggu depan anak-anak bawa dan akan Bapak nilai catatannya. Dari mana Pak nyatatnya? Dari menu Office, sering digunakan di aplikasi Paint. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 silakan dicatat. Ini akan keluar di ulangan harian anak-anak. Oke. Oke, untuk materi hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini karena itulah icon pada aplikasi Paint yang sering kita gunakan atau sering yang orang gunakan. Kalau yang from scanner of camera ini jarang ya. Send itu jarang. Kalau set as background title ini untuk kita menjadikan dia sebuah background di laptop kita. Nih contohnya seperti ini. Ini gambar ombak dengan bulan. Akan Bapak ganti gambarnya menjadi ayam. Caranya pilih file, pilih set as desktop, set as desktop background. Kita klik saja. Coba kita lihat, maka berubahlah gambar wallpapernya menjadi gambar ayam. Oke, rasa video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jadi minggu depan kita akan mengenal icon yang terdapat di home. Nih, icon yang terdapat di title ini ya, minggu depan. Oke. Karena di awal kita sudah membuka dengan doa, maka di akhir harus kita tutup dengan doa supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk doa penutupnya adalah doa Salam Maria. Mari kita bersikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, Amin. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, Amin. Baik anak-anak, untuk materinya ini silakan dicatat di buku tulisnya. Buku tulis apa Pak? Buku tulis informatikanya. Catatnya dari mana Pak? Dari menu Office, sering digunakan di aplikasi Paint. New, Open, Save, Save As, dan Print. Oke, dipelajari dan diingat setiap fungsi dari menu yang telah Bapak jelaskan. Sampai berjumpa di materi minggu depan. Dadah.